Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCO Masa Secara Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Surabaya. Ini supporter Persebaya. Ini Persebaya, jersinya ini Persebaya Extra Josh Kopi Kapal Api. Witten. Ini memang siap sudah persiapan dengan jersinya. Ini Mas siapa namanya? Faisal. Mas Faisal, Surabaya Faisal. Surabaya mana? Surabaya Simo. Simo, ya Simo. Simo. Kupang. Ya Simo Kupang. Mana? Bonek Simo Area. Bonek Simo Area. Wah, ini langsung jelas ya. Bonek Simo Area. Ini Mas Faisal ini Tribun Lor atau Tribun Timur? Tribun Timur langsung ya. Ini Mas Faisal ini Surabaya Semarang ini luar biasa. Yang bondo yang nekat, makanya bonek. Motoran. Ah, udah hebat ya, motoran ini. Motornya apa? Matic. Matic apa itu? Gak perlu disebutkan merek. Ya. Oh, gak perlu merek ya. Pokoknya matic ya. Sekarang ya, sekarang CC-nya berapa? 110. 110 ya. Ya itulah. Digas mentok malunya malah mundur. Oke, okay. Ya ini sangat apresiasi saya karena dari Surabaya ke Semarang minta terapi ya, tidak minta sembuhan, ini minta terapi. Ini Mas Faisal ini mengalami cedera sel. Nah, coba kronologis dari cedera ini sampaikan. Pada saat itu futsal. Ya. Futsal saya ambil bola dari atas, ditendang back, salah jatuhan, jatuh bunyi krek. Bunyi krek, habis itu nggak bisa apa-apa, udah ngaplah dong ya, gitu ya, nggak bisa berdiri, pokoknya. Kaki seperti hilang, nggak bisa jalan berapa hari? Pincang itu 3 hari. 3 hari pincang, ini sudah berapa lama? Kurang lebih 8 tahun. Wush, nih 8 tahun, sakitnya 8 tahun, luar biasa, ini cuma menahan ini, masih pusalan ini. Ini masih pusalan? Enggak. Selama 8 tahun enggak pusalan lagi. Sudah selesai. Sudah, entar. Sudah sekarang juga. Takutnya itu salah tumpuan krek lagi. Ya. Ini kreknya sudah berapa kali? Sering. Ini akan sering ya. Jadi memang ya namanya ACL itu seperti ini. Ini contohnya. Nih. Nih. Tidur saja tidur dulu. Nah ini. Nih, kelihatannya ACL. Kentut-kentut ini. Ya. Jadi ini ACL. Jadi susah. Hei, tanya nih. Susah sembuhnya atau maksudnya susah nyambungnya. Jadi perlu hati-hati, tidak boleh aktivitas berat karena aktivitas berat ini akan memicu cedera lebih parah. Sakit ini? Ya kan? Nah, ini belum. Cuma gini aja nih. Ser. Sakit ya? Benar? Oh, ini. Oke, kita akan rilis ototnya Mas Faisal ini. Oke. Tidur. Nah. Ini aduh. Jauh-jauh dari Surabaya, motoran. Diputar jelas ya video saya sana? Sudah. Ngomong boleh aja ditahan-tahan. Eh betul ini. Eh sini ya betul ini. Ayo sini lagi, sini lagi. Ah, oke tidur lagi ya. Wah, tidur. Jos ya. Ngeri. Ngeringet. Ngeringet. Ini ngeringet ra iki? Enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Ini ngeringet. Aduh. Cuma gintol ya. Oke, karena ini selama 8 tahun enggak dirilis ototnya ya ini. Jadi sakitnya bukan main. Bentar ini. Satu. Oke, tidur. Tidur aja biar nikmat tidurnya. Jangan duduk. Enggak nikmat. Lampu.
Lurus. Ah. Yes. Ini mau nahan sakit pun enggak bisa nih. Mbok enggak boleh isin karo mbake po. Oke, lemas ya. Ini bentar lagi hilang. Sedap ya. Jadi selama 8 tahun ini akan kambuhan. Sudah berkali-kali kambuhnya. Dan ini akan sering sampai seumur hidup. Karena ACL itu gak bisa nyambung. Jadi ACL itu gak bisa regenerasi. Kalau nyambung pun dengan medis. Dan itu butuh biaya banyak. Gitu. Nah, tanya apa? Karena ngomong apa? Ngomong toh. Biaya berapa? 150-an. 150 ya? Wah, boleh warisan. Atau sawah. Warisan. Warisannya ra ono. Warisan X sing ditutup Surabaya ya kok. Ini sudah beda. Sudah. Enggak sakit kan? Ini loh. Hah? Seberapa sakit? Sudah beda toh? Oh, mau meringis-meringis ini sudah enggak apa-apa. Jadi memang jalan satu-satunya untuk ACL itu mau medis. Kalaupun tidak mau ACL, satu harus hindari aktivitas yang berat. Badminton, temannya badminton, sepak bola, temannya sepak bola, apa tuh futsal. Nah ini berisiko. Bolehnya apa? Sepeda. Cuma sepeda saja. Kalau gak mau kumpul lagi, kalaupun mau kumpul lagi, sering bunyi tadi, ya futsal lagi, badminton lagi. Betul kan? Boleh. Ya. Ini sudah gak apa-apa. Ya. Betul kan? Dulu. Nah, ini sudah enggak apa-apa. Enggak ada gesturnya. Yang gitu gestur ini. Wah. Kalau sekali lagi, ini sudah enggak apa-apa. Enggak ada gesturnya. Ah. Memori ini enggak cukup ini. Eh? Bukan yang ini. Oh. Enggak apa-apa, Mas. Udah. Tinggal nggih. Iya. Cukup. Ya. Ini sudah enggak apa-apa. Betul kan? Ya, sekarang tukurap. Nah, tukurap. Yes. Oke. Okay. Ini Mas. Ini yang saya katakan, ya. Lurus. Ini kan enggak apa-apa. Ya, enggak ada, tapi yang ini. Aduh. Enggak boleh misul lo ya. Enggak boleh misul lo ya. Biasanya kan ono ceri apa gitu jenenge. Jana? Enggak boleh misuh. Jian ya, makanya jian ya. Jian. Oh, si terus kene. Cuma ini doang Mas ya, sakit ini. Oke, ini Mas ya. Satu. Dua. Mundur. Jangan maju. Ah. Lihat ya. Satu. Dua. Tiga. Jus. Oke, sekarang bawahnya. Yo. Yes. Kloket deh. Hah? Krian jodoh. Krian poloro. Krian deh. Krian Sidoarjo. Oh, Krian Sidoarjo.
Sakit tak? Beda kan? Iya. Nah, kalau sakit itu ini mas. Ini sudah nih, ini sakit tak nih? Sete ulang lagi. Nih kaget atau sakit? Kaget kan? Ini yang sakit itu ini. Ah. Oke. Okay. Yuk tip. Tarik tik. Hah? Gak kuat. Oh, ya, tenaganya sih akeh. Mas, tadinya di tapi kan dada, tapi dada, dada tangan sama. Cek. Enak banget. Sakit ra, Bro? Ora. Ora. Sakit ra, Bro? Ora iso ora. Ya santai. Iki gak apa-apa, Bro. Tapi isi, Bro. Sakit kok guyu iki piye? Kamu ngamuk wis rapat tinggal mulai. Aduh. Oke, balik badan. Melumah-melumah. Ya ini toh, ini sakit sekali nih. Ya kan? Ya. Ini kan enggak apa-apa. Kali ini ada gesturnya nih. Oke, ya. Turun lagi dikit. Turun. Tidur. Oke, siap ya. Relax. Enggak usah ditahan. Lemas. Oke, 1 2 relax. Relax. 1 ya. Oke. Sudah, tapi sudah masuk. Halo bro. Halo bro. Gue yuk. Jalan bro, cek bro. Cek gas, jalan gas. Jan, Jan. Oke Jan. Saya sakitnya pada saat apa? Gitu. Nah sekarang. Iya. Serapa apa wis ben karepe? Iya bro. Eh? Tinggal nanti tidur bisa tidur kayak gini. Eh? Tinggal nanti tidur bisa tidur kayak gini. Oh gitu lah. Padahal ini gerakan seperti ini nggak boleh dilakukan ya. Jadi ini akan sakit lagi. Nih lihat sini. Jangan dibuat nekuk dulu. Nih, nih lihat. Ini akan sakit lagi. Iya kan? Nah, ini loh. Ini? Ya, jadi tidak boleh nekuk dulu. Ya. Jian kan tadi anggap. Ish. Jian. Su. Jian su. Yuk tarik. Sampai. Wes kudu sabar karo wong Jatim iki sabar. Iki nek rawo sebabnya Jawa Timur ke Jawa Tengah itu Jawa Tengah halus. Awas jangan ditekuk. Oke. Jangan ditekuk lagi ya. Tadi cek aja, sob. Oke. Piye, Bro? Ah, wes ya, ojo ditekuk maneh. Ah, tekuk maneh entek tenagane. Iki pasien detik-detik terakhir. Berapa? 16 13 menit. Wah, sakit. Jadi ini Mas Faisal ya. Ini Mas Faisal itu mengalami ACL. Jadi ACL itu ya. Jadi enggak bisa nyambung dengan pijat. Karena ciri-ciri tadi ada bunyi makrak tadi. Terus lemes itu. Dan ini kalau dipaksakan untuk aktivitas berat, contohnya main bola, main futsal, ini akan kambuh lagi. Kambuh lagi dan mungkin akan bertambah sakit. Efeknya apa? Masa tuanya. Tuanya akan kesakitan. Itu. Dan itu bisa-bisa terjadi OA. Apa itu OA? OA itu osteoartritis, itu pengeroposan pada tulang rawan. Sehingga akan menyebabkan akan terbatas, susah nekuk, susah lurus. Itu. Ini untuk buat nekuknya sampai kapan? Ya 3 hari ke depan. Jadi nekuk-nekuk biasa enggak apa-apa, tapi jangan dicocot ke tempat tadi. Oh, gitu. Enggak boleh. Kalau nekuk-nekuk enggak apa-apa. Tapi nekuk di enggak boleh itu. Gitu ya? Jelas ya? Oke. Ini Mas Faisal Surabaya. Apa ini? Bonek ya. Boneknya mana tadi? Simo area timur Simo area timur ini Mas Faisal Persibaya. Jos,